sebagai ya yang apa di bidang transportasi ya tetap itu apa namanya dampaknya sangat signifikan ya, terutama untuk apa masalah pendapatan. Terus ya kita berharap kebijakan seperti itu anu lah ya, nggak usah dilakukan gitu. Karena kita kan sudah 1 tahun gitu. Kalau ini tetap dilakukan berarti kan 2 kali lebaran. Begitu aja. Sebenarnya kan terus sangat tidak menguntungkan buat kami. Nah, tapi meskipun misalkan tidak ada larangan mudik, pihak TU Kudus itu sudah siap protokol kesehatan itu siap. Ya kalau masalah protokol kesehatan dari pertama corona sudah. Nah, untuk saat ini Pak, dari kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu gimana? Apakah tambah sepi atau gimana Pak? Ya sebenarnya kalau untuk saat sekarang sudah mulai mending dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya ya. Artinya pertama corona itu sebenarnya sudah lumayan lah dibandingkan dengan itu. Karena kan kalau dari pertama corona itu kan kita cuma diberlakukan 50% penumpang gitu. Kalau sekarang kan sudah full katakanlah. Artinya penumpang pun kan sudah mulai membaik dibandingkan pas awal-awal corona. Kalau sekarang itu karena ada larangan mudik itu, beberapa penumpang milih mudik gaji apa enggak Pak itu Pak? Kita belum tahu ya pokoknya ya. Kita belum tahu. Karena kan kalau sesuai informasinya yang saya tahu kan nanti mulai tanggal 6. Ya, jadi kita juga belum tahu. Untuk saat sekarang kita belum tahu. Belum ada penaikan. Belum ada. Masih biasa aja. Cuman ada beberapa penumpang yang tanya kira-kira nanti PO-nya jalan apa enggak, itu aja sih. Apa untuk sementara ini? Apa yang harus dianjurkan sama pemerintah harus kita sampaikan kepada konsumen ya. Kalau umpama tanggal 6 kita harus off, ya kita harus off sampai tanggal 17. Seperti itu. Ya kita anggap liburan, tapi mungkin keinginan kami yang istilahnya yang punya jasa transportasi ya untuk tahun kedepannya semoga saja sudah normal semua. Untuk sampai saat ini itu sudah ada orang dari luar Jawa maupun dari Jawa sendiri yang ingin mudik ke luar atau sudah dalam. Mas, itu sudah dari minggu kemarin dari aturan pemerintah yang kemarin yang sudah dikeluarkan sampai saat ini sudah banyak mungkin istilahnya itu mudik lebih awal lebih gasi nah, lebih gasi lah lebih mudik lebih awal mungkin sampai minggu-minggu ke depan sampai kemungkinan tanggal 6 untuk off mungkin juga ya. Sekarang okupansi sudah mulai meningkat sedikit untuk menghindari aturan-aturan yang ditetapkan sama pemerintah. Kalau dari PO di sini sendiri itu 1 hari selama menjelang Ramadan sejak dilakukan SK itu 1 hari bisa berapa itu Mas? Jadi nggak tentu Mas, kita fluktuatif. Jadi kita ya naik turun karena juga mungkin kan keperluan. Kalau untuk Sumatera kan pasti posisinya kan harus ada bisnis-bisnis, benar-benar bisnis sama benar-benar pulang istilahnya. Kalau untuk bisnis mungkin kebanyakan yang di Jakarta ini sering beli mudik. Kalau untuk Sumatera yang pasti untuk anak-anak sekolah pesantren yang istilahnya kemarin sempat masuk atau online sekarang sudah kembali ke kampung halaman masing-masing. Belum ditetapkan aturan-aturan ke depan. Untuk harga sendiri itu ada perubahan apa enggak? Harga sementara masih tetap. Jadi tidak ada perubahan harga kecuali yang di Sumatera mungkin mulai minggu depan ada kenaikan harga sekitar 30%.